Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasyaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab kedua, makalah ke-19. Pada makalah ke-19 ini Imam Ibnu Hajar menuliskan wa awhallahu ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Taatlah kepadaku dalam sesuatu yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan jauhilah, janganlah bermaksiat kepadaku dalam sesuatu yang aku telah nasihatkan kepadamu untuk dijelaskan. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi pada hikmah kali ini intinya yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alhaullahu ila ba'dil anbiya'i ati'ni fi ma amartuka wa la ta'sini fi ma nasahtuka. Mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani mengenai makalah kali ini. Wal makalah tu utai makalah atas yang ata kang nomor atas yang ata asyarota kang nomor songolas iku awhawis paling wahyu sapa Allah Gusti Allah ila ba'dil anbiya'i maring sebagiannya para nabi. Apa wahyunya? Api ini podo taat sapa sira ni ingsun nang di sima ing dalam barang selama amar tuka kang wis perintah sapa ingsun ka ing sira wala tak sini lan aja podo maksiat sapa sira di ingsun pima ing dalam barang selama nasah tuka kang wis ngajak sapa ingsun ka ing sira ai pima tegese ing dalam barang selama da'au tuka kang ngajak sapa ingsun ka ing sira irama bareng sarang barang sihi kang iku tetep ngarama asorah utawi kemaslahatan. Jika Allah sudah perintahkan maka laksanakan. Kalau Allah sudah nasihati untuk dijalankan karena mengandung banyak kebaikan maka jalankan. Wana haitu kadan wis nyegah sampai surkangi surang amasakim barang pita ing dalam tetap ing dalam ma al-fasadu utawi kerusakan. Jadi kiranya kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti di balik perintah tersebut ada hikmah, ada kebaikan bagi kita hamba-hamba. Dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, pasti di balik larangan tersebut itu ada kebaikan bagi orang yang meninggalkan perkara yang dilarang tersebut dan ada keburukan bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.